Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita pada saat ini jumpa di Campus Education. Ya, di tengah-tengah kita saat ini sudah hadir adik-adik kita, adalah kita yang berprestasi di bidangnya masing-masing di luar kampus. Anak-anak ini adalah mahasiswa-mahasiswi dari Universitas Sang Bumi Ruwaturai Lampung. Baik, sebelumnya saya perkenalkan dulu kepada adik-adik kita. Yang pertama adalah Reza Baladi Fahmi, betul ya? Iya Pak. Ya, Reza ini adalah berprestasi sebagai juara 3 lomba fotografi potret infrastruktur di era COVID-19, betul ya? Iya. Kemudian yang kedua ini anak kita Febriana Dwi Nurlia. Iya Pak. Ya, Febri. Juara 1 kejuaraan Liga Profesional Taekwondo UTI Cup ke-31 Selampung ya. Iya Pak. Kemudian juara 3 kejuaraan nasional Taekwondo Lampung Open, yang kedua Piala Menpora, dan juara pertama kejuaraan Liga Profesional Taekwondo UTI Piala DPRD Komisi 3 Selampung. Beri ya, banyak sekali prestasinya. Kemudian yang ketiga, kawan kita M. Fahrul Rozi. Ya. Ini Fahrul Rozi adalah Duta Konsumen Cerdas Lampung Berjaya. Ya. Kemudian yang keempat, yang di ujung sana, kawan kita Reza Oktora. Reza ini sebagai peserta di kompetisi debat mahasiswa Indonesia KDMI se-Sumbaksel. Iya. Ya, Jaya. Iya, benar. Juara 1 E Tournament Festival Taekwondo Lampung 2021 dan juara 1 E Tournament Turnamen Saburai Cup ke-12. Iya, benar. Ya. Ini empat sahabat-sahabat kita sebetulnya di Universitas Sang Bumi Ruwacura ini masih ada lagi yang berprestasi, namun saat ini masih terhalang hadir, tetapi kita undang anak-anak kita. Nanti kita akan dengarkan cerita-cerita kawan-kawan kita ini sudah bagaimana perjalanan, bagaimana bisa berprestasi. Ini juga menjadi inspirasi bagi sahabat yang lain, menjadi motivasi, ya, terutama bagi kawan-kawan kita mahasiswa, baik yang ada di Lampung maupun di khususnya di Universitas Saburai. Ya, kita kenalan dulu yang pertama Reza Baladi Fahmi. Gimana aja waktu itu bisa jadi juara 3 lomba fotografi? Kapan ini? Di tahun? Tahun 2021 Pak. 2021? Iya, kemarin. Di Lampung ya? Di Lampung. Di Lampung. Karena online Pak. Online ya? Iya, oh, bersifat jadi online. Berapa itu peserta waktu itu? Peserta sekitar 20, minimal itu 20 ke atas Pak. Iya. Itu yang ngadain itu dari Teknik Sriwijaya Palembang. Palembang? Iya. Jadi 20 peserta? 20 peserta, itu minimal 20 peserta Pak. Oh, jadi, waktu itu Reza mengirimkan berapa foto? Mengirimkan satu foto Pak. Satu foto? Ya. Tentang apa itu? Tentang apa namanya, bangunan tua Pak, yang ada di sekitar Kota Baru. Iya, Masjid Sriwutiang itu Pak. Oh ya, ya, objek fotonya itu ya? Iya. Itu bisa Reza apa namanya, belajar fotonya di mana itu? Teknik fotonya itu kok bisa ini? Dari aslinya tuh, kalau saya itu hobinya dari kecil Pak. Saya ngikutin apa namanya, teman Kak, Pak ya. Ngikutin teman. Jadi belajarnya itu otodidak Pak, sendiri. Itu ya? Iya. Belajarnya dulu, belajar sendiri. Iya, belajar sendiri. Iya. Menurut Reza apa itu? Kenapa kok Reza menang di posisi juara 3 itu? Menariknya di mana itu? Menariknya itu karena itu bangunan sudah tua dan di situ apa namanya, infrastrukturnya itu ada Pak. Jadi itu kan judulnya infrastruktur di masa pandemi COVID yang sudah ngangkrak bangunannya. Jadi itu menariknya di situ ya? Iya Pak. Oh, ini masih terus belajar? Masih Pak. Mau berkarir? Masih. Di Universitas Saburai di fakultas apa nih? Reja? Di Teknik Sipil Pak. Oh, di Teknik Sipil? Iya. Fakultas Teknik ya? Fakultas Teknik. Oh iya, mantap. Udah semester berapa? Semester 3 Pak. Cita-citanya mau kemana nih? Masih dikejar Pak. Ya.
Oke, sebentar nanti kita balik lagi ke Reja. Kita kenalan dulu ke Febriana Dwi Nurlia. Febriana. Iya, Pak. Semester berapa di sana? Baru semester 1, Pak. Baru masuk? Iya. Dari SMA mana? SMA Negeri 1 Katibung, Lampung Selatan. Oh, dari Lampung Selatan. Iya. Ini keren nih. Juara 1 Liga Profesional Taekwondo. UTI ini apa? UTI itu Universitas Taekwondo Indonesia. Taekwondo Indonesia. Oh, Universitas Taekwondo Indonesia. Universal maksudnya, Pak. Universal. Universal Taekwondo Indonesia, iya. Cup ke-31 Selapung, juara 1. Waktu itu berapa peserta? Pesertanya itu di bagan saya itu ada 6, Pak. 6. Sekarang latihan terus. Iya, si masih Febri. Latihan. Iya, masih. Gimana latihan ininya, apa istilahnya? Tempat latihannya? Latihannya ada latihan tambahan sendiri. Ini privat. Terus di kampus juga latihan, Pak? Latihan terus ya? Iya, ada. Emang latihan taekwondo, belajar latihan dari tahun berapa? Saya dari kelas 2 SMP. Dari kelas 2 udah latihan terus? Iya. Sekarang udah ini apa? Sabuk hitam. Udah sabuk hitam. Iya. Dan satu. Dan satu ya? Sudah dan satu. Kemudian juga di juara 3, waktu itu di juara 1 ini berapa pesertanya? Seluruhnya atau bagian saja, Pak? Selampung ya? Iya, Selampung. Selampung. Itu untuk kategori untuk putri ya? Iya, yang putri. Oh, luar biasa ya. Juara 1 Liga Profesional. Kemudian di juara 3 Kejuaraan Nasional Taekwondo Lampung Open 2 Piala Menpora. Iya. Liga di Lampung ya? Iya. Tahun di Kalianda. Itu waktu tahun 2019, Pak. 2019. Iya. Prestasinya berapa peserta nih, rame juga? Rame, Pak, soalnya itu kan se-Indonesia. Se-Indonesia? Iya, nasional. Di dunia olahraga taekwondo ini gimana rencana Febri, apa mau terus berkarir sampai ke menjadi atlet? Iya, Pak. Nasional? Iya. Wah. Mau jadi atlet juga. Atlet nasional juga. Sudah pernah ikut kompetisi atau di PON kemarin ikut nggak? Jadi Lampung kontingen masuk? Kontingen Lampung? Enggak, belum masuk, Pak. Belum ya? Belum. Kenapa? Nggak lolos seleksi. Oh, nggak lolos seleksi. Yeah. Eh, seleksi. Iya. Oke. Ya tinggal latihan terus. Ya, Febri di Fakultas Hukum. Fakultas Hukum. Yeah. Semester berapa sekarang? Pertama juga. Iya. Yeah. Oke. Ya, kawan kita Febriana Dwi Nurlia. Ya, ini banyak sekali prestasinya di bidang olahraga taekwondo. Mudah-mudahan juga tidak ketinggalan di dunia di akademik juga tidak ketinggalan, Pak. Ya. Supaya seimbang, jadi kuliah ke non akademik juga bagus, di akademik juga bagus. Yeah. Sekarang kita tanya nih ke kawan kita Muhammad Fahrumadi. Yeah. Apa kabar? Alhamdulillah baik, Pak. Sehat ya. Alhamdulillah. Jadi duta konsumen cerdas Lampung Raya. Sehat, gimana ceritanya tuh? Iya, itu perlombaan ataupun audisian diadakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung, tentunya, Pak. Iya. Diadakan di bulan September pada saat itu, Pak. Jadi untuk pesertanya itu dari berbagai macam universitas, karena untuk prasyarat untuk menjadi apa sih audisi ini, untuk menjadi salah satu pesertanya itu adalah sebagai mahasiswa aktif gitu, Pak. Nah, untuk pesertanya itu sendiri pun dari berbagai macam universitas, Pak. Ada yang dari Bandung, bahkan ada yang dari Jakarta, ada dari Universitas Indonesia. Dan alhamdulillah melalui berbagai macam tahapan bisa dikasih percaya untuk bisa menjadi salah satu duta konsumen cerdas Lampung Berjaya 2021. Hmm. Jadi itu bawa bendera Universitas Samurai. Tentu, Pak. Oh, tentu okay. Membawa Universitas Samurai. Project ya. Itu berapa peserta waktu itu? Kalau peserta pada saat awal mendaftar itu lebih dari 120, Pak. Cuma karena ada beberapa tahap penyisihan, mulai dari tahap 20 besar, 5 besar, hingga dipilih menjadi grand finalis itu. Apa aja itu yang dilombain? Lomba kan, oh iya. Itu seleksi yang pertama sih ada sesi tertulis ya, Pak ya. Kita membuat suatu apa berita ataupun tentang apa sih itu konsumen cerdas dan seperti apa sih itu konsumen cerdas yang kemudian nanti akan diseleksi oleh panitia penyelenggaranya, Pak. Kemudian dari situ baru dipilih untuk menjadi 20 besar. Di tahap 20 besar juga kita disuruh presentasikan apa yang telah kita tulis sebelumnya gitu, Pak.
Nah, ketika kita sudah mempresentasikan, masukkah kita ke tahap 5 besar? Pada saat itu, alhamdulillah saya masih diberi kesempatan untuk bisa masuk di 5 besar. Dan di 5 besar itulah kita langsung ada kuesioner, ada pertanyaan langsung dari Ibu Dinas Perindustrian dan Perdagangan, dan juga dari dewan juri lainnya, Pak. Ya, ya biasanya Roji, ya biasanya habis apa habis acara itu kegiatan, kemudian dapat predikat duta, dapat tugas-tugas nggak dari? Ya, benar, Pak. Untuk tugas sendiri sebagai Duta Konsumen Cerdas itu kami diberikan kepercayaan untuk bisa ikut serta di seluruh kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan tentunya, Pak. Kayak seperti kemarin itu di bulan Oktober, kalau tidak salah ya Pak ya, ada memperingati Hari Kopi Internasional itu kami Duta Konsumen Cerdas Provinsi Lampung Berjaya dilibatkan dan ikut sertakan di dalam kegiatan itu, Pak. Setiap tahun ini lomba-lomba apa enggak? Iya, ini baru pertama Allah, diadakan. Iya, untuk pertama kali diadakan dan insyaallah akan diadakan untuk tahun-tahun berikutnya, Pak. Ya. Di Universitas Sakura, Fakultas apa, Roji? Arul sendiri berasal dari Fakultas Ekonomi. Fakultas Ekonomi. Iya. Semester berapa sekarang? Masih semester 3, Pak. Cita-citanya mau jadi apa nih? Insya Allah jadi pengusaha sukses, Pak. Amin. Oke, ntar kita ngobrol lagi. Siap. Arul Roji. Iya. Sekarang kita ke Reja Oktora. Ini Reja lagi. Iya, Pak. Siapa? Reja. Wih, juga. Kompetisi, ikut di kompetisi debat mahasiswa Indonesia KDM ya, se-Sumbaksel. Iya benar Pak. Juara satu taekwondo juga ya, kemudian juara satu turnamen seboreka. Iya aja, ya, gimana benar. Ceritanya bisa ikut debat-debat tentang apa? Kalau untuk debat itu sebenarnya karena dadakan ya Pak, itu terkait dengan mahasiswanya. Jadi dari Fakultas Hukum itu terpilihlah Reza gitu. Karena dari apa himbauan Pak Septa untuk mengikuti debat kemarin. Dan debat itu diselenggarakan oleh L2 Dikti, Pak. Iya benar. Dan yang pesertanya kurang lebih 100-an Pak kemarin, Pak. Dan itu diikuti dengan kampus-kampus di wilayah Sumbaksel itu, Pak. Baik itu Unila, UBL, Metro segala macam banyak, Pak. Materi debatnya dibatasi apa bebas? Kebetulan materi debat kemarin itu bebas, Pak. Jadi itu mereka tentukan dari pihak panitianya. Jadi kita sebenarnya kita harus apa siap dalam kondisi apapun apa yang mereka bahas gitu, Pak. Tuh. Bisa ceritain nggak gimana sih proses debat lomba debat itu? Saya nggak belum kebayang. Oh kebetulan kita. Kalau kemarin kan lagi di masa pandemi ya, Pak. Jadi kemarin via Zoom dia, Pak. Jadi via Zoom dan via video gitu, Pak. Jadi kita di tag dan di apa di Zoom kan gitu. Di dalam satu forum itu? Iya, benar. Oh, jadi saling berdebat dengan saling bertukar pendapat gitu, Pak. Oh, dalam jadi satu tag tertentu gitu. Iya, benar. Yang disampaikan oleh panelis? Iya, kita menjawab dan itu diberi waktu gitu. Oh, dalam waktu. Iya. Kemudian dinilai. Iya, benar. Emang hobi debat? Oh, sebenarnya kalau untuk itu kita hobi berkomunikasi dan bersosial sih, Pak. Gitu ya. Iya, benar. Di fakultas apa? Di Fakultas Hukum, Pak. Fakultas Hukum? Iya, benar. Oh, iya, Fakultas Hukum memang harus pintar-pintar juga. Dalam hal diplomasi kan? Iya, benar. Dalam hal berdebat. Kalau apalagi kalau punya cita-cita menjadi lawyer. Ya, insya Allah. Harus pintar. Semester berapa sekarang? Kalau sekarang sih semester 7, Pak. Semester 7? Iya. Bentar lagi berarti? Iya, lagi nyusun juga, Pak. Iya, alhamdulillah. Ya. Ya. Bagaimana-mana ini anak-anak kita yang berprestasi. Hari ini mudah-mudahan juga punya mengajak kawan-kawannya yang lain ya. Supaya, apa namanya, juga berkiprah juga. Bukan hanya di dalam kampus, juga di luar kampus Universitas Saburaya. Boleh jadi juga nanti kita adakan, siapa tahu Universitas Saburaya juga menjadi tuan rumah setiap event-event itu, ya kan? Ya. Saya tanya dikit nih, ke Reza Pahmi, panggilnya apa? Reza. Reza. Oh, Reza. Ini dipilih Universitas Saburaya kuliahnya kenapa waktu itu? Yang pertama itu karena deket ya Pak, deket sama kakak. Oh, karena kan ada di sekitar sini lah. Ya. Yang kedua itu biaya terjangkau alhamdulillah. Tapi alhamdulillah lagi denger-denger tahun kemarin ada beasiswa KIP. Dan alhamdulillah coba mencoba lolos Pak. Lolos ya. Jadi alhamdulillah Pak. Ya, ini kesempatannya.
Iya. Mudah-mudahan bisa dimanfaatkan dengan baik nih. Iya Pak. Iya kan? Iya. Supaya bisa kuliah selesai, bisa langsung bekerja. Iya. Iya kan? Mengembangkan karirnya. Iya. Kemudian kalau Febri bisa ini kok milih Universitas Saburai? Ya kalau saya awalnya emang di ini Pak, diarahin sama pelatih untuk di sini. Terus setelah saya lihat-lihat juga profilnya universitas ini bagus gitu, kayak terakreditasinya juga sudah bagus. Terus menunjang prestasi saya juga di sini. Oh iya. Betul. Bisa ngelanjutin prestasi taekwondonya maupun yang lainnya juga gitu. Ya, Pak. Jadi apa harapannya untuk Universitas Saburai ini kepada kawan-kawan juga? Ya kalau harapannya ya ditingkatin lagi gitu Pak, kayak menerima beasiswa lebih, kalau bisa lebih banyak lagi siswa-siswa yang diterima gitu. Untuk Arul, gimana Arul? Hampir sama dengan Mas Reza sih Pak. Ya. Pertama dekat rumah juga, dekat dengan kediaman Arul. Kemudian, ya menurut Arul banyak sekali beasiswa yang bisa kita dapatkan di Universitas Sambungi Ruajura. Alhamdulillah Arul juga sebagai mahasiswa yang mendapatkan beasiswa yaitu KIP, Kartu Indonesia Pintar Pak. Di tahun 2020, jadi alhamdulillah dapat rezeki untuk bisa masuk melalui jalur Kartu Indonesia Pintar. Oh gitu ya? Iya Pak. Gimana rasanya kuliah di Universitas Saburai? Alhamdulillah nyaman Pak, sangat nyaman. Aktif ya? Aktif tentunya Pak. Kalau Reza Oktora gimana? Di Saburai juga? Iya benar ini Pak. Ini namanya alasan memilih Saburai kuliah di sini gimana? Kalau untuk itu sih kita nggak jauh berbeda mungkin ya Pak, karena terkait saya, rumah saya di belakang kampus deket Pak, jadi di belakang kampus pas, terus dekat tempat kerjaan saya juga, berhubung saya juga udah sambil kerja juga Pak ya. Sekarang. Oke, untuk Reza, kemudian Febri, Pak Rozi, kemudian Reza Aktora. Ya. Ini alhamdulillah nih. Dari KIP ya? Iya. Kemudian KIP juga? Iya KIP juga. KIP juga? Enggak, kalau dari saya reguler. Reja enggak ya? Jadi artinya apa? Mahasiswa-mahasiswa yang mendapatkan beasiswa dari Kartu Indonesia Pintar ini walaupun dengan berbagai keterbatasan tapi bisa menempuh pendidikan, kemudian juga bisa berprestasi. Ya, kemudian juga Universitas Sambungi Ruajurai juga memberikan ruang, memberikan fasilitas yang cukup untuk anak-anak kita berkiprah. Oke, jadi ada nggak pesan mungkin kepada kawan-kawan ini untuk Reza? Mungkin harapannya supaya kawan-kawan berprestasi, ayo sama-sama kita terus mengejar prestasi, bisa kemudian melalui Universitas Sambungi Ruajurai atau apa? Cukup sih Pak. Ya. Oke. Mungkin untuk Febri? Ya kalau dari saya, ya ayo kawan-kawan semuanya yang mau daftar kuliah bisa di Universitas Saburai, karena di sini banyak penerima beasiswa juga, banyak beasiswa yang bisa kita dapetin gitu Pak. Ya. Untuk kita berkiprah di bidang luar kampus juga diberikan kesempatan. Ya, ya. Difasilitasi. Ya, cita-citanya mau jadi apa nih Febri? Ada? Jadi orang sukses Pak. Iya, harus begitu. Ya, mahasiswa itu, ya dari mahasiswa bahkan dari kecil itu harus punya mimpi. Ya. Kalau orang tidak pernah bermimpi, bagaimana dia bisa sukses? Mimpi itu kan menjadi apa? Alat untuk mencapai tujuannya. Kalau tidak pernah bermimpi, bagaimana mau sampai cita-citanya kan? Iya Pak. Oke, kemudian Pak Rul, gimana cita-citanya mau jadi apa nih Rul? Mau jadi pengusaha yang sukses sih Pak. Sudah dirintis sekarang. Insya Allah udah bismillah kecil-kecilan. Alhamdulillah. Oke, mungkin ada aja kawan-kawannya supaya bisa apa namanya terus berkarya di bidang mumpung masih muda dan sebagainya. Benar. Ya, untuk teman-teman semua yang ada di lingkungan Universitas Sambungi Ruajurai ataupun di luar Universitas Sambungi Ruajurai, mari kita berkarya untuk membanggakan dan membuktikan kepada semua orang yang ada di lingkungan kita, yang ada di sekitar kita, bahwasanya kita bisa dan kita bisa mencapai apa yang kita impikan. Dan tentunya kita sebagai mutiara tidak akan pernah tertutup dimanapun kita berada, tapi kita sebagai mutiara akan selalu bersinar dimanapun kita berada. Iya, kasih Pak. Mantap itu. Iya. Oke, sekarang yang terakhir, Reja, ya? Iya Pak. Gimana apa cita-cita Reja setelah lulus? Kalau untuk cita-cita sih, kita
ada satu cita-cita yang dari kecil sih Pak sebenarnya mau jadi abdi negara tentunya. Ya. Abdi negara di mana? Di TNI, Polri? Ya benar. Di ASN? Di TNI sih. Kalau targetnya sih di situ Pak. Melalui jenjang S1-nya tentunya. Ya, harus dipersiapkan dari sekarang ya. Iya. Secara fisik, secara apa kemampuan akademiknya. Iya benar. Jadi kita begitu kita diuji, dites. Karena kan bagaimanapun kita harus bersaing. Iya, karena sebelumnya juga udah pernah mendaftar gitu Pak. Oh ya? Kebetulan waktu pas lulus SMA kemarin udah pernah mendaftar dan sudah sampai jenjang pantuir pusat juga itu Pak. Gitu ya? Iya, udah jenjang akhir. Ya harus dipersiapkan kalau di mana cita-cita yang akan dituju kita harus persiapkan. Ya, ya pasti mau jaga kesehatan. Iya. Ini nggak ada yang merokok kan anak-anak ini? Tidak Pak. Yang merokok kan? Tidak. Ya karena kan merokok itu bisa mengganggu kesehatan juga. Apalagi yang olahragawan-olahragawan ini, kalau olahraga katanya bisa tidak sehat. Ya benar sih. Apalagi narkoba, ya kita jauhi betul itu narkoba. Ya, oke, demikian kira-kira bincang-bincang kita dengan anak-anak kita yang berprestasi, yang berkuliah di Universitas Sang Bumi Ruah Jurai. Mereka berkiprah, berprestasi di bidang non-akademik. Universitas Sang Bumi Ruah Jurai memberikan ruang seluas-luasnya kepada anak-anak ini untuk berprestasi, menggapai cita-citanya. Kita terus berharap, mudah-mudahan anak-anak kita bisa sukses di bidangnya masing-masing. Amin. Ya, tidak harus apa di bidang menjadi pegawai negeri, bisa tidak harus di apa semua bidang. Kalau bisa wira swasta sehingga bisa mengajak juga apa namanya kawan-kawan yang lain untuk berusaha. Baik, terima kasih atas perhatian sama semuanya. Kita jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.